kembali saya Angie Ang kembali menemani kalian dalam program Black Cinema Overdrive. Mengambil setting kota Paris dan Marseille, Overdrive disutradarai oleh sutradara film Taken, Antonio Nigret, dengan naskah yang ditulis dua penulis film Too Fast, Too Furious, Michael Brand dan Derek Hess. Oke, sambil nonton, grab your gadget dan masuk ke www.blackexperience.com/blackcinema. Akan ada hadiah jutaan rupiah untuk kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dari blackexperience.com. Caranya gampang, kalian tinggal klik di www.blackexperience.com/blackcinema dan simak pertanyaan di bawah ini. Kalian pasti sudah tahu kan? Langsung saja jawab ke www.blackexperience.com/blackcinema. Jangan kemana-mana Black Cinemaholic, karena Angie akan kembali lagi dan membagikan hadiah jutaan rupiah untuk kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dari blackexperience.com. So, let's watch the movie. Jarum Black Cappuccino. Andrew dan Jared mulai melancarkan aksinya dengan mencuri mobil antik Bugatti keluaran tahun 1937. Mobil ini telah dibeli dalam sebuah acara pelelangan di Perancis. Tidak disangka jika pembelinya adalah Jacomo Maurier. Maurier adalah bos kejahatan yang memiliki wilayah operasi di daerah Marseille. Rencana pencurian kakak beradik tersebut digagalkan oleh Maurier. Awalnya Maurier berencana untuk menembak Andrew dan Jared sebagai hukuman. Namun Maurier kemudian mengganti hukumannya. Maurier menginginkan Foster bersaudara untuk melakukan pencurian mobil klasik yang langka, Ferrari 250 GTO. Belum lama ini, sebuah bengkel spesialis restorasi mobil klasik Ferrari asal Inggris mengumumkan proyek terbarunya yang terinspirasi dari Ferrari 250 GTO. Mereka akan menggunakan mesin quad cam V12 sebagai sumber tenaga mobil ini. Penasaran lebih detail mengenai mobil custom ini? Bisa Black Cinemaholic cek detailnya di www.blackexperience.com dalam kanal Auto News. Di sini kalian akan dapatkan berbagai informasi terupdate dari dunia otomotif. Jarum Black Cappuccino. Overdrive adalah film bergenre action thriller yang dibintangi oleh Scott Eastwood. Film ini kemudian dirilis pada tanggal 16 Agustus 2017 di Prancis. Mengisahkan tentang kakak beradik Foster, Andrew dan Jared yang mahir dalam melakukan aksi pencurian mobil antik dan mewah. Sayangnya, dalam sebuah aksi pencurian, mereka tertangkap oleh sang pemilik mobil yang ternyata adalah seorang mafia. Bagi Black Cinemaholic penggemar mobil antik dan mewah seperti Andrew dan Jared, event pameran tahunan yang diadakan oleh komunitas pecinta mobil Nissan dan Datsun ini pasti menarik perhatian kalian. Berbagai mobil klasik dan bersejarah keluaran kedua pabrikan mobil asal Jepang tersebut dapat kalian temukan di event ini. Ingin tahu mobil apa saja yang dipamerkan dalam acara tersebut? Langsung simak artikelnya dalam kanal Auto News yang ada di www.blackexperience.com. Berbagai informasi terbaru dari dunia otomotif roda 2 dan roda 4 bisa kalian dapatkan di sini. Jarum Black Cappuccino. Sutradara Antonio Nigret lebih memilih menggunakan mobil mewah klasik sebagai daya tarik utama film Overdrive daripada supercar modern. Kemunculan Scott Eastwood sebagai pemeran utama di film ini juga menjadi perhatian dari para penggemar film. Scott adalah putra dari aktor legendaris Hollywood, Clint Eastwood. Scott memulai debut layar lebarnya di film yang disutradarai oleh sang ayah, Flags of Our Father. Oke, saatnya saya membagikan hadiah jutaan rupiah untuk Black Cinemaholic. Catat baik-baik pertanyaannya di bawah ini. Tunggu apa lagi? Sudah pada tahu kan jawabannya? Langsung saja klik website kami di www.blackexperience.com/blackcinema. Bagi kamu yang ingin cari tahu tentang update terbaru dari otomotif, lifestyle, dan teknologi, langsung saja klik ke www.blackexperience.com. Follow juga social media kami di Black Experience. Jangan lupa saksikan Black Cinema dan Black Cinema Premier setiap hari Kamis dan Minggu jam 10 malam. Saatnya Angie pamit. See you next week. Jarum Black Cappuccino.